Lagi bersama Arum Top Vlog. Konten hari ini judulnya mau ganti arm baru, mau ganti swing arm yang baru. Pakai replika KTM. Jadi kita pakai arm baru, boy. Soalnya kan tadi malam ngecek di Tokopedia swing arm yang replika KTM buat WR udah keluar, dan kebetulan tokonya itu di daerah Bandung, jadi deket ya, jadi langsung beli ke tokonya aja. Untuk harganya itu ada yang dua tipe, ada yang harga 600 ribuan sama yang 1,5. Bedanya sama yang 1,5 tuh ya mungkin lebih kuat, terus lebih rapih dibanding yang 600 ribuan. Jadi sekarang mau ngambil, mau beli, terus kalian pasang. Terus untuk panjang aramnya itu 66 cm. Mungkin buat yang penasaran kalau pakai yang replika KTM kayak gimana, jadi ya saya bikin dulu, nanti kan bisa lihat. Oh, kalau bagus ya silakan, kalau mau beli. Untuk yang mau beli sih mungkin bisa cek Tokopedia-nya, namanya itu Bengkel CTS kalau nggak salah nama Tokopedia-nya. Jadi kemarin tuh habis mesen engine guard juga sih, engine guard yang khusus punya WR kan udah keluar. Kemarin pesan di Tokopedia warna biru. Itu dapat harganya murah, cuma 120.000. Jadi bengkelnya itu ada di daerah sini. Ini di daerah Dipati Ukur. DU Dipati Ukur. Orang Bandung mah pasti udah tahu nih. Nah, ini patokannya. Warkop ADD. Pasti orang Bandung mah udah pada hafal warkop itu. Jadi lewatin warkop dikit terus belok kanan. Ini bengkelnya, bengkel CTS. Arm buat WR dah? Buat WR. Yang replika KTM. Ini pakai arm baru, coy. Ini pakai arm baru, spakbor. Ganti spakbor belakang, terus engine guard. Sama spakbor belakang? Spakbor belakang. Yang 3-in-1. Pakai punya KLX. Berapa? 9. Di spakbor baru. Nah, itu duh kayak gimana gitu.
Mungkin gak. Ini udah lengkap sama karet semua kan? Ya. Oh ya. Tensioner. Oh tensioner. Dia sama punya kayak CRF nggak? CRF Kylex sama ya? Oh ya. Ininya beda. Beda. Ini dudukannya beda. Apanya maksudnya? Bentuknya sama kayak Kylex. Cuma beda dari track. Oh. Ini kuat kan? Kuat itu. Cuma satu ini. Iya. Jadi semuanya datangnya sini, Pak. Oh iya lupa. Orang gede ya. Mau diket aja di tas? Gak apa-apa ini. Kasih ya, Kang. Ya, kuat kan ya? Kuat. Pakai motor lain belum tahu ya punya apa. R25 kayaknya mirip. Soalnya kan armnya R25 gede ya? Gede. Hampir mirip sih, tapi kurang tahu juga kalau dalamannya makan beda-beda. Punya CRF malah lebih kecil dari punya KLX. Sudah pasti itu mah. Col, bantuan, Col. Kalian ganti spakbor, soalnya spakbor yang lama mana itu udah patah, jadi sekalian ganti spakbor baru.
Jadi ini hasil setelah pemasangan. Ini armnya. Dia ukurannya 66 cm. Pokoknya lebih panjang dari arm aslinya lah. Itu bagian dalamnya. Dari belakang. Jadi lebih lebar lah pokoknya. Ini di paket penjualannya cuma dapat tensioner, terus ini apa ini namanya ini, pokoknya kayak jalur roda gitulah, terus setelan rantai, bantalan apa karet arm. Kalau bos armnya nggak dapat sih. Ini ditinggiin lagi, diputar unit tracknya, jadi kelihatannya lebih tinggi dari kemarin. Jadi unit track yang ini, nih. Ini kan tadi awalnya huruf R-nya gini kebalik, sekarang dibalik kayak gini supaya agak lebih tinggi. Jadi jarak mesin ke tanahnya agak lebih tinggi dari standarnya. Cuma kelemahannya abis make kelemahan apa? Kekurangannya abis make arm ini tuh dia jadi agak lebih keras. Jadi pas mainnya itu agak lebih keras dari arm standarnya. Gak tahu mungkin dari armnya yang memang lebih panjang atau dari apanya nggak tahu sih, pokoknya lebih keras, agak lebih keras dari standarnya ya, pokoknya jadi apa, jadi lebih cakep lah pakai arm ini, kelihatannya lebih berisi. Buat yang mau beli bisa cek di Tokopedia atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Bagian dalamnya ini saya beli di sini di bengkel CTS di daerah DU di daerah Bandung. Udah mungkin segitu aja videonya. Buat yang mau beli linknya saya taruh di deskripsi video. Oke, see you next video.